Hai, apa kabar semuanya? Bagaimana kabar kalian? Aku mereview hari ini ya. Aku lagi mau makan siang ya teman-teman. Oh ya, tadi aku kan mampir ke restoran Padang. Aku dengan saudara-saudaraku ya. Jadi aku langsung ini belanjakan pesanan aku. Nah seperti ini teman-teman. Aku pesan ayam goreng pedas. Sayurnya sayur urap gitu ya, dan ubi ada apa namanya kelapa dikonsen, campur toge dan sayur pepaya sedikit, jadi diajak-ajak gitu. Terus ada sambal ya, sambalnya campur jengkol gitu ya kan. Nah, aku juga ini ya, lauknya ada jengkolnya, ada ini ya ayam goreng pedas, dan juga ada sayur urap gitu ya. Dan juga aku pesen sambal ya, sambalnya banyak dikasih takarannya gitu teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa dukung subscribe, like, komen ya, supaya semangat untuk makan siang hari ini ya teman. Oh ya, aku masih suasana di rumah saudara aku tengah berkunjung gitu ya. Jadi aku main-main di rumah adik aku, dan kami ini istilahnya bermain-main di rumah saudara ya, persaudaraan kami gitu ya. Jadi kami nggak masak, jadi kami langsung ini ya belanja di rumah makan dulu. Oh ya, ini kan hari Sabtu, karena hari Minggu besok adikku free gitu ya, istilahnya holiday gitu, nggak jualan besoknya. Jadi kami nggak masak hari Sabtu ya, terpaksa kami beli ini ya apa namanya lauk menu di restoran gitu. Sorry ya ada suara anak-anak tetangga ribut gitu ya, karena rumah bisnis adikku ini kan berdekatan dengan rumah tetangga gitu, jadi kedengaran ya gitu suara anak-anak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung channel aku ini. Silakan ini ya bergabung, dan semua konten aku itu bercampur-campur ya gitu teman-teman. Iya, ya semuanya ini ya, ya pasti happy lah gitu. Oh ya teman-teman, temani aku makan, dan ini ada jus tadi ya, jusnya jus apa namanya? Nutrisari gitu ya, campur RS es batu. Oke, aku berdoa dulu ya teman-teman. Aku berdoa. Oke, aku berdoa. Doa sesuai ini ya, keyakinan masing-masing gitu ya. Karena aku agama Kristiani, jadi aku doa secara Kristiani. Oke, aku makan siang ya teman-teman. Ayo, ayo makan siang di luar, aku makan ya teman-teman. Maknya selaku makan ini ya teman-teman. Pokoknya ini waktu aku makan siang teman-teman ya. Ayam goreng pedas, sayur kurap, dan juga ada jengkol goreng pedas, dan juga ini ya sambal pedas. Oh ya, aku lupa ada perkedel juga ya. Nah, jadi campuran lagi itulah menunya kayak ala Prancis gitu teman. Ini aku ada di ruang bisnis gitu ya. Bisnis adik aku istilahnya dapur bisnis Mibalap gitu ya. Jadi kami ini ada di ruang bisnis gitu ya, dapur bisnis gitu, tempat ruang dapur masak gitu ya teman-teman. Dan aku minum jus dulu ya teman-teman. Minum jus ya, jus Nutrisari campur es batu. Ini aku makan jengkol ya teman-teman. Nah, ini perkedel, dan juga ini yang goreng. Aku makan langsung. Ini makanan ciri khas orang Padang ya teman-teman. Oh ya, aku belanjanya ini dengan adik aku di Jalan Sakti Lubis tadi ya, di Sipon Lampu Merah, hampir berdekatan di kantor polisi. Teman-teman pasti tahu yang ada di Kota Medan ini, Jalan Sakti Lubis ya teman-teman. Sebelum kita nyampe ke kantor polisi gitu ya, di nah disitulah posisi sebelah kiri teman-teman. Nah, aku sangat kelaparan ya teman-teman, makan siang. Maknyus, enak masaknya teman-teman. Nah, aku makan, pokoknya ini ya bikin aku makan terus ya. Gimana lah, lapar ya teman-teman, makan siang gitu ya. Apalagi makanannya ada jengkol, perkedel, ayam gorengnya pedas, dan ada juga sayur kurap. Wih, enak lah, maknyus lah. Pokoknya masakan ciri khas Padang ini gak diragukan lagi ya. Aku lupa menunjukkan rumah restorannya, nanti takut ditolak gitu kan. Mereka tidak mau di ini disensor gitu ya. Jauh beda ya di kafe-kafe gitu. Jadi harap ini maklum-maklum teman ya. Pokoknya aku makan siang ini ya, sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat ini ya, sangat penting bagi aku, supaya kita
jangan ini ya, ada asam lambung, sakit mah kalau kita telat makan. Teman-teman ya, perlu makan, ayo makan. Teman-teman yang belum sempat masak di rumah, ayo kunjungi rumah makan sesuai selera masing-masing teman. Aku minum lagi ya teman-teman, pokoknya maknus lah. Biasanya aku kalau minum RS ada campuran gitu es batu, aku gak bisa teman-teman, langsung sakit kepala. Tapi ini aku langsung minum karena aku udah terlanjur ya pengen gitu ya. Pokoknya temenin aku makan ya teman-teman, makanannya tinggal sedikit lagi nih ya. Pokoknya aku udah lapar banget lah ya. Makan siang. Ya kebetulan teman-teman, aku ini masih kurang mood gitu ya, badan aku masih meriang-meriang. Jadi aku maunya kepengen makan pedas-pedas gitu teman ya, selera orang sakit gitu teman-teman. Nah tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Pokoknya manjuk senah, enaklah makanannya. Masakan orang Padang ini hampir sama masakan orang Batak itu lah ya, pedas-pedas gitu ya. Gak mau kalah dengan orang Batak, pokoknya mereka suka pedas-pedas juga kayak orang Batak gitu ya. Memang kalau ciri khas masakan orang Padang ini gak gini ya, gak jauh beda dengan masakan orang Batak, pedas-pedas gitu. Pokoknya gak bisa dikalahkan lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel aku. Tunggu ini ya konten berikutnya teman-teman. Terima kasih, bye-bye.